وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله، syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan sempurna kemuliaan Allah Ta'ala yang beri kepada kita, boleh kita sama-sama untuk menunaikan wajibah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita dapat manfaat di dalam hidup kita, supaya kita boleh gunakan pemberian daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi ini kita di dalam surah An-Nas, akhir surah di dalam Al-Quranul Karim, yaitu surah An-Nas, surah manusia. An-Nas asal daripada kalimah nasya. Nasya ni makna lupa. Lupa. Jadi salah satu daripada tabiat asal manusia ni lupa. Asal manusia daripada nasihat, lupa. Jadi manusia ni Allah Ta'ala cipta makhluk yang tak sama dengan makhluk yang lain. Pesen binatang Allah Ta'ala jadi dia dengan rupa yang tak sama ular, macam panjang, lemu, macam rupa dia lagu tu, kita gamar tu lah. Dan setiap benda, dia nak ada pala. Dia nak ada pala dia. Dalam pala tu dia nak ada otak. Dan ada otak. Setiap binatang tadi tu dia ada otak tapi dia tidak ada akal fikir. Tak ada akal fikir bagi segala perkara. Habis tu dalam ayat yang baca tadi, dalam surah An-Naba, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan binatang yang Allah Ta'ala apa dia panggil manusia setelah mana dia tengok balasan daripada Allah Ta'ala. Khususnya orang kafir, apabila dia tengok balasan daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buat di antaranya orang kafir, di antaranya binatang, ketika mana hari kiamat sikit lagi, binatang yang ada tanduk dengan binatang yang tiada tanduk, Allah Ta'ala tukar ganti. Atas dunia ni hak ada tanduk, buat hak tak ada tanduk. Di akhirat sikit lagi tu hak tak ada, hak ada tanduk, Allah Ta'ala tukar ganti. Jadi akhir sekali Allah Ta'ala jadikan tanah, debu mereka, apa dia panggil binatang yang tersebut. Lalu tu orang kafir dia kata lagu mana? Ya laitani kuntu turaba. Atas dunia tak ada, kalau orang beranak ni orang tanya kata demo ni, kalau nak jadi binatang nak jadi gapo? Tak ada orang nak jadi binatang, orang nak jadi manusia. Tapi orang kafir ni Allah kau celaka dia telah mana dia duduk atas dunia, Allah Ta'ala kembalikan dia di akhirat sikit lagi. Dia tengok keadaan balasan binatang yang tersebut, lalu tu dia kata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku ni jadi tanah serupa dengan binatang. Allahu akbar. Jadi makna kata celaka diri sendiri kerana dia duduk atas dunia, dia tak gunakan akal fikiran yang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Lalu tu dalam surah An-Nas, dalam surah An-Nas Allah Ta'ala nak mari cerita berkenaan dengan manusia. Surah ni merupakan surah Al-Mu'awwizat yang mana dibacakan oleh Nabi SAW banyak surah maksurat. Dibaca dari Azkar An-Nabawiyah. Nabi baca dari Azkar Nabawi pagi dan petang. Dan juga surah ni adalah satu surah yang Nabi baca lepas semaya. Lepas semaya kita wirid. Dan kita wirid melalui baca tiga kul.
tiga kul, iaitu al-ikhlas, al-falak dan juga an-nas. Dan juga ada juga salah satu daripadanya, di antaranya setiap mana Nabi nak tidur tu, Nabi baca juga tiga surah. Tiga surah ni termasuk suratul ikhlas, surah al-falak, suratul nas. Dan Nabi siup di badan, Nabi sapu di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari suratul nas. Alhamdulillah, pagi ni kita akan tengok dengan sekadar masa yang kita dah, insyaAllah kita usaha perhabis dalam surah Tunas. Esok kita masuk surah Al-Fatihah dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surah Nas adalah surah madaniyah, ayat adanya ni ayat sahaja. Allah Ta'ala mula surah ni melalui suruh Nabi kata kul. Sebenarnya ayat Quran ni hak Allah Ta'ala royak kepada Nabi dah, suruh Nabi royak kepada manusia. Ayat-ayat ni Allah Ta'ala royak dah, tak kira dalam surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala royak kepada Nabi, suruh Nabi royak dah kepada manusia. Bukan makna kata Allah Ta'ala royak kepada Nabi, suruh Nabi taruh. Suruh royak kepada manusia, segala puji bagi Allah. Tuhan sekalian alam, tidak ada Tuhan malaikat Allah. Allah Ta'ala suruh Nabi royak dah. Tapi bawah mari kul, suruh Nabi royak pula. Padahal cukup dah kalau Allah Ta'ala nak royak kata a'uzu birabbin nas, minta berlindung dengan Tuhan bagi manusia, cukup dah. Tapi mari tokiam Nabi, mari tunjuk kepentingan bahawasanya kul, katakanlah wahai Muhammad, royak kepada manusia, royak kepada musyrikin, royak kepada orang tak beriman, royak kepada orang beriman. A'udhu, aku berlindung, aku minta berlindung birabbin nas, dengan Tuhan manusia. Allahu Akbar. Kita tengok ayat Allah Ta'ala guna, katakanlah wahai Muhammad, minta perlindung tadi dengan Tuhan bagi manusia. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Utsaimin, dia sebut kata Rabb ni Allah Ta'ala guna, padahal Rabb ni makna Tuhan. Rabb ilah Allah, makna Tuhan belakang. Rabb pun Tuhan, ilah pun Tuhan, Allah pun Tuhan. Bapa Allah Ta'ala tak guna, katakanlah a'uzu billah, aku berlindung dengan nama Allah. Apa? Tapi Allah Ta'ala suruh Nabi kata birabbin nas, kerana manusia ni tempat menunggu ibadat dia penuh. Sampai tu Allah Ta'ala kata rabbin nas. Ibn Utsaimin dia kata Rabb mempunyai tiga kata Rabb ni. Yang pertama, Rabb adalah pemilik. Mana kata kalulah hak tu nak jadi Rabb, dia kena jadi pemilik. Yang kedua, dia kena jadi pencipta. Dia kena jadi pencipta. Dan yang ketiga, dia kena jadi penguruh dalam segala perkara. Ini adalah Rabb, tiga fungsi yang ada pada Rabb tadi. Yang pertama, pemilik, pentadbir. Yang pertama, pemilik, pencipta, pencipta, pemilik, pentadbir. Tiga. Dah. Itu Rabb. Jadi Allah Ta'ala nak royak bahawasanya Rabbin nas, Tuhan bagi manusia. Manusia hak mana? Manusia hak Rabb cipta tadi. Manusia hak Rabb milik tadi. Manusia Rabb hak Rabb tadbir tadi. Sebab itu Allah Ta'ala suruh supaya kita minta berlindung dengan Tuhan bagi manusia.
Kerana manusia ni, Allahu Akbar, cuba kita tengok, Allah Ta'ala tak sebut orang beriman sini, Allah Ta'ala sebut annas, manusia, seluruh manusia ni. Dah, manusia, kalau kita tengok orang Hindu, perlindungnya dia minta kepada lembu. Tak, dia minta kepada lembu, minta tolong pada lembu, dia minta rezeki kepada lembu, dia minta kepada selain daripada Rabbin Nas, selain daripada Tuhan bagi manusia. Sedekah lembu tu nak jadi rob tak cukup syarat dah. Lembu tak jadi pemilik, moga milik lembu tu rob milik juga. Nama tak? Lembu tu makhluk. Bukan rob nak jadi rob tak boleh, moga pencipta lembu tu adalah rob Allah. Tapi manusia tu dia pergi semua. Hak kena cipta. Hak kena cipta, bukan semua kepada pencipta. Allahu Akbar. Sebab itu, Allah Ta'ala rayak kepada seluruh manusia, supaya Nabi rayak kepada manusia, mintalah perlindung dengan Tuhan bagi manusia. Allahu Akbar. Dan juga Allah Ta'ala kata Malikin Nas. Allahu Akbar. Malikin Nas, dah, yang berkuasa dalam manusia. Rabbin Nas, Malikin Nas, ai Sayyidun Nas, bapa bagi pencipta dan juga pemilik dan juga penghukum bagi manusia tadi. Malikin Nas, yang maha kuasa di dalam manusia. Padahal manusia ni dia kira kata nyawa hak kita. Dah, nyawa hak benang tak? Benar nak mati bila? Benar nak mati bila? Lah lagi. Tapi dah, benar nak mati hari ni. Tak boleh mati kalau tu yang tak kehendak. Orang tujuh lapisan daripada binu'e. Tujuh jatuh tak mati. Apa tu yang tak kehendak? Padahal milik dia, hidup ni, nyawa dia. Tapi Allah Ta'ala kata Malikin Nas, yang ada kuasa terhadap manusia, iaitu Allah, Rob tadi, ada kuasa terhadap manusia. Allahu Akbar. Dan juga Allah Ta'ala kata Ilahin Nas, Tuhan hak manusia. Habis itu dalam kita menyaksikan dalam rukun Al-Islam yang kita kata La ilaha, tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah. Yang mana ilah yang dipegang oleh manusia, tak kira lah ilah apa, ilah lemu, ilah binatang, ilah tokong, ilah berhala, semua yang dipegangkan oleh manusia semua batil belaka. Habis itu Allah Ta'ala kata Ilahin Nas, Tuhan bagi manusia. Tuhan mana? Tuhan tadi, Tuhan bagi Rob, Tuhan sebagai Rob, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Allahu Akbar. Ning Allah Ta'ala nak kita gantung, benar-benar gantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis itu kalau kita tengok pada Ibnu Katsir, dia sebut bahawasanya dalam tafsir ni mempunyai tauhid rububiyah dan uluhiyah yang ada di dalam surah An-Nas. Dia Ibnu Katsir ni, dia seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Ibnu Katsir ni, kalau kita klik kepada sejarah dia lah, Abu Fida. Dan juga dia seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i dia ni. Sebab itu fitnah-fitnah yang dikatakan oleh orang yang tak suka kepada ahli sunnah ni, dia kata Fuad Saudi ni, dia bagi tauhid kepada tiga. Dia bagi tauhid rububiyah, dia bagi tauhid uluhiyah, dia bagi tauhid asma' wa sifat. Bagaimana dia kata? Allahu Akbar. Padahal kalau kita tengok Ibnu Katsir sendiri, orang yang sangkat dalam mazhab Imam Syafi'i, nampak tak? Dia sendiri wak mari dia rakyat kata dalam tauhid uluhiyah ada tauhid uluhiyah, dalam tauhid rububiyah ada rububiyah, dalam tauhid asma' wa sifat ada tauhid asma' wa sifat. Mana kata benda ni dalam sangkat Imam Syafi'i sendiri, bukan mari daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Walaupun Muhammad Abdul Wahhab yang tulis asas kata dalam kitab tauhid dia, ada dia sebut berkenaan dengan uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, dia sebut dengan jelas. Tetapi
Ada dah Ibnu Katsir ni dia mari sebut dah berkenaan dengan tauhid lapis-lapis ni ni. Ha, bukan mari daripada Muhammad Skadar, daripada Muhammad Abdul Wahhab, tapi bukan ada dalam mazhab Imam Syafi'i yang dibawakan oleh Ibnu Katsir sendiri. Ha, tu nak rakyat kepada kita bahawasanya Imam Syafi'i pun dia pergi daripada sunnah wal jamaah. Dah itulah di antaranya. Habis tu Rabbin Nas rububiyah, Ilahin Nas uluhiyah. Ha, ni yang disebutkan tauhid di dalam surah An-Nas. Lalu tu Allah Taala suruh supaya min syarril waswasil khannas. Allah, daripada kejahatan al-waswas bisike al-khannas yang ada di dalam dada manusia. Al-khannas ni ada yang mengatakan dia adalah qarin bagi manusia, qarin daripada jin yang duduk dalam manusia, duduk dalam daging, duduk dalam darah manusia, yang mana dia selalu bisikkan kepada manusia untuk suka buat kejahatan. Sehingga Nabi sendiri kata, aku sendiri ada qarin. Ada yang bisikkan kepada Nabi, tetapi Allah Ta'ala dah wi kepada Nabi supaya dakwahkan dia supaya masuk Islam seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tu kita ni ada qarin. Kita ada yang duduk was-was di dalam hati kita. Nak buat satu perkara, nak buat baik eh? Kita nak buat baik, was-was dalam hati kita, eh sedekah apa? Kalau kita sedekah, anak nak pergi sekolah, baik kita pergi anak pergi sekolah. Kejahatan yang duduk di dalam tubuh darah manusia ni, al-khannas, habis tu suratun nas, manusia ni dia suka tukar, suka lupa. Dan hari ni dia ayat kata, setelah lagi nak pergi makan nasi kedai tu, bawa dia kecek buas tak? Entah sahaja kedai tu, kita pergi kedai ni pula. Eh, tak kira dengan apa, kita suka tukar. Apa? Kerana manusia suka lupa. Ha, ni manusia, ni manusia tukar lupa. Eh, dia mau janji dengan kawan tadi baru. Oh, itu mah, tak ingat. Haa, dia tu manusia. Tapi tu, yang ada pada manusia, apa dia? Bisike, al-waswas, al-khannas. Bisike yang dibisikkan kepada manusia. Khususnya dalam masalah nak buat baik. Masalah nak buat baik, Allahu Akbar. Tapi kalau nak buat jahat, anak kita curi, tak ada masuk dalam sekolah. Kru ngajar cara curi, kena buat satu, dua, tiga. Tak? Tapi cara nak buat baik, kena ngaji. Al-Khannas ni diajar belakang. Nak curi, mungkin situ nak buat jahat, tak kena ngaji ilmu buat jahat ni. Ilmu buat jahat tak ada, kena ngaji sikit apa. Tapi kalau ilmu buat kebaikan, Allahu Akbar, kena ngaji juruh nah. Dah, nak buat benar kena. Nak buat benar kena, nak bini. Allahu Akbar, bisikkan mari. Allah, demo tak tengok kaya tu, bapa lagu tu. Dia buat benar kena. Dia gini nikah sore lagi jadi dua. Dia buat benar kena, tapi bisikkan mari. Khanas, dia ajar kita kata, meroyak tak boleh kau dia. Oh, jahat, zoling. Tapi bermolek mari orang tu seorang gizin lah. Bukan buat jahat, bukan buat kena-kena gizin lah. Oh tak apa, khanas kita tu dia mana? Oh tak apa, lagi lah. Enggak dia zina, dia ada bini dah, tak apa. Nah tengok, al-khanas yang duduk bisikkan kepada tubuh badan manusia, yang bisikkan kepada manusia supaya kejahatan dalam manusia. Allahu Akbar. Allah Ta'ala kata, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana tadi, benda tadi tu, jin tadi tu duk waswas. Ha, duk jadi waswas di dalam hati manusia. Allahu Akbar. Ini adalah satu gulungan yang waswas di dalam. Waswas ni berasa tak kena, tak kena berasa wak, jolok kedok. Duk was-was di dalam sudurinas, sun bancakan dia orang manusia ni di dalam sudurinas, dada manusia. Allahu Akbar. Lalu tu Allah Ta'ala kata, minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Bisikkan tadi daripada jin dan bisikkan daripada manusia. Allahu Akbar. Itulah di antaranya dalam surah An-Nas yang Allah Ta'ala mengakhirkan dalam surah, dalam Quran, yang Allah Ta'ala nak sebut berkenaan dengan perlindungan kita minta dengan
Rabbin nas, Tuhan bagi manusia. Bukan kita selalu was-was di dalam hati kita supaya was-was ni jadi apa dia panggil benar yang kedepan bagi kita. Tak boleh. Kita tak perlindungi segala perkara dengan Tuhan bagi manusia, iaitu Rabbul Jalali wal Ikram. Dan juga salah satu daripada yang ada pada manusia, yang hidup bersama dengan manusia, Al-Khannas. Yang mana benar ni dia duk nanti wakwi jadi manusia ni keliru semua. Khususnya dalam masalah kebaikan lah. Dah nak buat kebaikan ni, sampai tu kita ni rasa susah nak buat kebaikan je tu. Di antaranya bisikan daripada al-jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia. Dia ada juga jin daripada manusia ni. Dah apabila orang tu buat baik seorang, dia mari. Ada tak mari bisikan daripada sudurin nas, hati manusia. Tapi dia mari, sayang kita kan. Lok lah dia buat lagu ni dah. Jadi sayang kita buat kena di antaranya jin daripada manusia ni. Serta manusia ni mari bisikkan supaya panpun. Wi jadi benar tu. Lagu mana? Wi jadi benar tu. Ada hari kita buat kena wi jadi salah. Allahu Akbar. Tapi tu di antaranya korin kita, sayang kita ni kita kena cari. Bukan korin hak duduk dalam ni lah. Hak tu kita kena bangkap dia. Nak bangkap nak jadi kita sebagai orang baik dah. Tapi sayang kita hak beseng duduk sekali dengan kita, kita kena cari hak juh. Sebab Nabi SAW raya kata lagu mana? Orang yang sayang dengan orang jual baung, dia baung sampai kot dia. Orang sayang dengan orang teri ni apa dia panggil? Ngecik api tu klik kepada dia juga. Sambil tu al-jalisus soleh, Nabi suruh kita duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang juh, duduk dengan orang suka apa dia panggil istighfar kepada Allah, duduk dengan orang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surah An-Nas. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan juga insya-Allah taala kita akan klik kepada surah apa dia panggil surah Al-Fatihah semula insya-Allah dengan besok pagi. Dan juga tafsir kita guna Aisyarut Tafasil lagi di dalam tafsir setiap pagi insya-Allah taala dengan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.